Yang terkenal dan kita kembali ke arena 2-0 sementara skor set untuk kemenangan Porto 1-0 bagi tim Arsop arek-arek Sobo. Arsop sudah dilakukan cukup keras berhasil oleh Wilda pindah betai masih keluar dan masih Ami kali ini maksudnya yang akan melakukan servis ke dua kali bagi tim Arsop. Dan juga besok malam insya Allah saya akan berduet dengan komentator gondrong yang katanya dari Banyuwangi Selatan, Mas Mendre, yang terkenal dengan rumah-rumah. Nah, bisa akan hadir di sini. Untuk itu kami mengundang Anda semua ya untuk kita bersama-sama bermain di Karang Taruna Cup 2022 yang merupakan laga eksibisi antara tim Bintang NGB yang diperankan oleh Jeffrey Mansell dan juga rekan-rekan akan bertanding melawan putra-putra Porprov Banyuwangi besok malam. Oke, terima kasih Bu Kantin atas persembahan Putri Sari Rasa Jeruk Wungkul 3-0. Kali ini masih terkunci dan masih belum ada pergerakan poin dari tim Porto yang merupakan asal dari coach Yudi Wibowo. Baik sekali, satu bisa dilakukan nol dan hampir menjadi mencari atas yang tampil dengan penempatan bola terbaca nampaknya Dini dan Dini kali ini masih menjadi gol penempatan bola sang setter dan Wilda masih ada Dini menyelamatkan dan kali ini penempatan Dini masih mengumumatikan menjadi gol terbanyak maka ada Dini Karuna dan Dini masih terpantul bola tadi dan penempatan selanjutnya akhirnya menyudahi satu rally panjang tadi dengan satu penempatan bola pada tempat yang kosong. Tong kosong nyaring bunyinya, kalau hatimu kosong bolehkah aku menjadi isinya. AC iya Garut sudah dilakukan kembali mengerap tindak kali ini satu risap yang tidak terarah mitra kembali poin kelima bergulir bagi tim Arsop Sobo. Ya, Arsop Sobo hilang gak mega bersiap melakukan sudah melakukan tugas servisnya dan kali ini Dini baik sekali berhasil membongkar blok-blok yang terpasang untuk mengamankan lini depan dari Arsop tadi dengan satu sontekan silang keras Dini dan poin 25 ternyata pindah poin bagi Porto Singapura. Sudah dilakukan setter mencoba memberi AC menjadi satu free ball saja kembali lagi membangun serangan Dini baik sekali lagi-lagi mengarah pada satu titik yang sama satu arah supaya Dini dan akurasi baik sekali dengan poin ketiga di setter ketiga tentunya bagi Porto. Masih setter Porto sudah dilakukan dan siapa dituju kali ini? Man, masih ada Prof bisa menyelamatkan dan kali ini Duasa lagi-lagi Dini Putra menjadi pencetak poin demi poin di set ketiga tentunya menjadi satu time out dingin tawai coach Bung Leo tadi dari Arsop 4-5 setelah sempat tertinggal 3 poin tadi bangkit dan memberontak kali ini Porto dan merupakan tim bertabur bintang baik sekali satu bola saja terjadi arah nol tadi dan kali ini satu pukul masih dilakukan Amel masih belum berhasil Amel dan nol lagi-lagi ada cukup bersih dan refleks tadi menyelamatkan dari sentuhan bola mengalihkan keluar tentunya pindahkan kembali bagi Arsop. Ya Arsop sudah dilakukan kali ini Mbak Filda tadi Bang Sede tentunya dan baik sekali satu bola
menjadi satu bola tanggung dengan satu perempatan dan berhasil Arsop 7-4. Masih bersama Neng Filda. Baik sekali Neng Filda. Dan siapa ditunjuk kali ini? Lagi-lagi kiri. Satu double roadshot tentunya berhasil Dini dengan pindah poin kembali 5-7. Inilah si paling jantung di tengah Mbak Dini. Sudah dilakukan Dini. Dan sekali ini satu recek. Baik sekali. Dan nyaris tidak ada satu penurunan. 9-1 teknikal tahun 85. Gak duit tadi. Lek gak duit-duit dalam YouTube Hai. Ada media poli Banyuwangi, kawan lover dan juga Jambul di sana. Kembali kali ini Jetarona Mitra melakukan satu prospek dan berhasil mangan belimbing muter-muter. Rona tambah belimbing hatiku jadi gemeter. Asik. Dan kali ini ya masih belum mencoba pindah mengejar bola tadi, tetapi berhasil tiba maksudnya. Pindah poin kembali inilah sang Palisa di tentunya dengan spek-spek tajamnya. Non, kamu bisa. Dari pertarungan sebesar kota Tapai, Tapai Rona masih keluar glowing dan kembali poin. Masih non kali ini, servis kedua akan kembali dan mendual poin kembali di Arsop. Inilah non dari pertarungan sebesar Tapai. Sudah dilakukan Tapai. Dan kali ini siapa dituju? Operan pas Mbak Dini. Berbahaya. Satu bola Dini. Berhasil Mitra Melebet. 11-6 time out kali ini di mengalami coach Yudi. Aduh, pantun terus. Yes. Sampai aku turun lindur pantun. Ditapuk karo bujuku mabeli. Iya, kita kembali ke laptop lor. Enggak non tentunya sudah dilakukan non. Baik sekali. Berbahaya. Pindah kali ini masih mampu dikurungi awak mundur. Penempatan bola saja Leicester. Dan kali ini lagi-lagi berhasil jatuh pada pada posisi center back tentunya. Sudah dilakukan. Dan kali ini satu asis yang merupakan bola saja. Ragu-ragu pindah beraksi kembali. Merupakan umpan dari Mbak Lia. Seorang center dari luar kota tentunya bagi Porco. Pokoknya berhiaskan pemain luar kota. Luar kota, betul luar kota. Labilan. Ya inilah Jetarona sang glowing. Jumping zonan keras dan pressing menjauh ke belakang. Kamu terlalu bersemangat cantik sehingga bolanya metu. Sabar, sabar, mohon bersabar, ini ujian. Masih bersama Jetarona spesialis jumping zone. Oh, gagal kali ini. Metik blimbing yang tegang si glowing gagal. Kembali ke Arsop, sudah dilakukan Arsop. Ada Neng Dini, berbahaya. Satu bersama Peter Diva dengan baik. Balasan, bukan satu ancaman. Dan kali ini, pindah. Baik sekali, satu spek keras. Terblocking namun menjadi satu staff block. Dan poin kembali tentunya terukir dan terkorek bagi Porco. Inilah Hinda Mitra yang berposisi sebagai outside striker. Nah, tak betui. Weh, ilmu-ilmu sidik-sidik. Bola tanggung. Dan dengan mudah natap sadeng mau akhirnya keras berusaha untuk menyamakan kedudukan tentunya. Porco berada Arsop di set yang ketiga pada malam hari ini. Akankah Dewa Fortuna berpihak kepada Arsop sehingga memenangi di set yang ketiga? Inilah penampilan mereka. Capre, satu pressing bola dan dibiarkan saja tentunya. Cuma dilirik saja. Poin kembali 14-10. Ayo.
Sudah dilakukan baik sekali servisnya Mbak Ami. Oh, masih keluar. Satu spektila yang dilakukan dia jengkini tadi. Sehingga 15-10 lor. Semakin mantap, semakin optimis, semakin percaya diri ninja 5 poin tentunya. Baik sekali pindah. Dan kali ini Dede. Gak omes aku mulai mau kelihatan terus. Dan pindah poin akhirnya 11-15. Ya ini lah, liris ini lah. TCO 16-11 dimiliki Arso kali ini. Kalau melirik jangan terlalu tajam, nanti meninggalkan bekas luka di dalam hatiku. Iya, sudah ditaklukkan satu servis dan perfect ini penempatan. Terlambat kali ini. Masuk hati Neng Mega tadi dari Kediri menyelamatkan dengan satu cover close. Terjatuh-jatuh. Satu perjuangan dan satu upaya yang sangat keras, tapi gagal manik. Loh, kabuhane apa ngene. Dan kali ini berbahaya Ron. Masih membantu blok Deta Rona. Ya, masih belum masuk. Deta Rona menggantung. Akhirnya harus takluk pada spek seorang pemain dari luar kota yang Vildan Krek. Probolinggo, daerah kelahiran saya. Ganteng-ganteng ini Probolinggo, bro. Mantap. Dan nol, bukan satu ancaman bagi pindah langkah ini. Ya, baik sekali memanfaatkan kekocar kasiran lini depan dari Arsa tadi. Serangan mendadak serta dari Bini mengantarkan poin ke 13 di set yang ketiga bagi Porto Singa Turunan. Baik sekali dilakukan dan disengaja kali ini melakukan leg service. Salah satu servis yang sengaja memanfaatkan kita net untuk memancing dan mengincar lini depan dan berhasil Bini. Football nampaknya. Lalu karena di dalam melangkah dari Mbak Tika football mantap. Oh jauh noleh. Yo, Deta Rona kali ini. Di dalam ada insiden net dan satu lagi gol tentunya. Cemekan yang waktu tapi racing net enak ya. Baik sekali, kita kembali ke arena. Satu background, masih ada di fenomen. Berbahaya, satu balasan. Dan gagal mitra menjadi satu blunder dari pantulkan bola tadi. 19-15. Jalan kali ini baik sekali. Mengarah pada sang Deta Rona. Perempatan. Jauh ke belakang, masih bisa menjaga gantang. Tapi apapun itu kita salut kepada mereka. Usaha cukup keras walaupun akhirnya sia-sia. Mbak Tika rekamnya pakai spidol aja. Iya Mbak? Pakai spidol aja. Gak iya Mbak Tika. Siapa ini? Ah, si Glowing Rona. Oh, itu dia Rona. Masuk tepat di dalam line tentunya dengan satu poin mencoba mendekat, mencoba membayang-bayangi poin terhadap Arsop tadi. Aduh. Dan jumping saya kembali. Ah, mengarah pada yang pindah Promo. Yo! Dan masih keluar nampaknya. Walaupun kena angin ini berulang sampai roboknya apa lho. Aku nek bermoco lho ya, aku disini ini. Masih Deta Rona kali ini. Sudah dilakukan Deta Rona. Lagi-lagi, hampir saja.
menjadi satu blunder, tetapi menjadi satu bola keberuntungan lagi-lagi bagi Arsop. Rasulullah Sallallahu Alaihi Arsop, ente bisa. Inilah Mbak Irma Arsop, Irmanis. Menjadi siapa yang mengabur? Ya, libero baik sekali selama penampilannya kali ini bagi Porto. Dan siapa ditunjuk kali ini? Menempatkan satu double, maksudnya seorang pemain dari Probolinggo Belanda kali ini masih kurang keras dan melemah tentunya. Petang dulu, Ronggo Lepaslo masih jatah Rona. Oh, pindah, iya. Oh. 21-20. Disemeni terus loker banget ke sini. Pantun ini teko media poli Banyuwangi pantune mrene ngene ning pasar tuku pitik demani aja lali pitik ditaleni mercon bedo sae tak enteni apa meneh hubungan kandas yo pangga tak enteni asik kaya elah tiga budi iki wes menjadi satu racun sendiri yang sangat menyakitkan bagi Arsop sehingga mendului mendisi forfeit ada Arsop dua liter selikur lebih ya lagi nih cerita nih. Dan kali ini siapa yang dituju? Ayo metal kalau liter lor. Ayo Arsop jangan terlena panjenengan bisa. Ayo cuma kasih lor, ayo bebas. Sudah dilakukan Rene dan kali ini Wilda menempatkan jauh ke belakang dan kita Rona dan Dini touch out dengan next point one game bagi Forco. Ayo masih bisa, masih bisa. Aduh iya lor, akhirnya menjadi servis terakhir di suatu Forco masih belum ada dan Wilda masih ada Jeter Rona dan Dini tapi nah itu namanya tembung bundes masih terkancing di Pak Likur. Nah masih bisa, ayo tahan nafas, dibutuhkan ketenangan, fokus dan konsentrasi dan jangan lupa kontrol pakai R. Dan siapa ini? Dini akhirnya dengan demikian Porto lolos ke semifinal. Dan terima kasih pada bidadari-bidadari cantik.